Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini aku mau berbagi resep sate ayam kecap bakar teflon. Cara buat yang mudah banget, rasanya enak banget, cocok untuk lauk, cocok juga untuk menu berbuka puasa karena sebentar lagi mau Ramadan. Bagi Bunda yang penasaran cara buatnya, ya Bun, tonton video sampai selesai. Bahan pertamanya, kita siapkan ayam yang sudah kita potong dadu seperti ini, bagian dada ya Bun. Kita siapkan sebanyak 150 gram, lanjut dengan bawang putih sebanyak 4 siung yang sudah kita haluskan. Kemudian ketumbar bubuk sebanyak setengah sendok teh, kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh, kemudian merica bubuk sebanyak setengah sendok teh, dan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita campur dan kita aduk rata. Kemudian kita diamkan selama 30 menit.